Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Bantas Saidi, NIM 18.07.03.050 dari program studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas UIN Araniri Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah video yang berjudul Dust of Water Ocean Current atau arus laut, yang mana ini adalah sebuah tugas mata kuliah biologi laut dengan dosen pembimbing Pak Ilham Zulfahmi MSI. Nah, di video kali ini saya akan membahas atau menjelaskan tentang ocean current atau arus laut. Langsung aja kita memasuki dalam pembahasannya. Yang pertama adalah pengertian arus air laut. Arus air laut adalah pergerakan massal air secara vertikal dan horizontal sehingga menuju keseimbangannya atau gerakan air yang sangat luas yang terjadi di seluruh lautan dunia. Arus juga merupakan gerakan mengalir suatu massa air yang dikarenakan tiupan angin atau perbedaan densitas atau pergerakan global panjang. Pada dasarnya, arus air laut merupakan gerakan horizontal massa air laut, sehingga arus air laut memiliki energi kinetik yang dapat digunakan sebagai tenaga penggerakan rotal atau turbin pembangkit listrik. Secara global, laut mempunyai sumber energi yang sangat besar, yaitu mencapai 2,8 kali 1014 atau 280 triliun. Pada dasarnya, energi arus laut diekstrak dengan menggunakan turbin. Turbin memanfaatkan aliran arus yang sangat cepat mengalir melewati untuk memutarkan baling-balingnya. Selanjutnya, manfaat arus air laut dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, di bidang perikanan, digunakan oleh nelayan sebagai petunjuk untuk menangkap ikan. Yang kedua, di bidang pertanian, digunakan sebagai petunjuk dalam budidaya pertanian rumput laut. Di sini, arus laut digunakan sebagai petunjuk untuk mengetahui pasang surut air lautnya agar rumput laut tidak hanyut. Yang ketiga adalah di bidang pelayaran, bermanfaat untuk digunakan sebagai petunjuk dalam berlayar. Nahkoda biasanya akan menghindari arus laut yang berbahaya, namun akan melihat arus laut yang bagus untuk pelayarannya. Yang keempat adalah energi. Arus laut bisa digunakan untuk sumber daya energi listrik. Arus pasang surut merupakan arus yang terbentuk akibat adanya fenomena pasang surut atau pasut. Pasang surut membangkitkan arus laut melalui perbedaan ketinggian muka air yang dihasilkannya, yang dalam hal ini arus laut bergerak dari muka air yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Namun, arus yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi adalah arus pasang surut, karena memiliki kecepatan yang relatif lebih besar dibandingkan dengan jenis arus lainnya. Arus permukaan. Arus permukaan adalah arus yang bergerak di permukaan laut dan sangat kuat dipengaruhi oleh gaya gesek dengan pergerakan massa udara. Faktor pembangkit arus permukaan disebabkan oleh adanya angin yang bertiup di atasnya. Dengan tenaga angin memberikan pengaruh terhadap arus permukaan atas sekitar 2% dari kecepatan angin itu sendiri. Kecepatan arus ini akan berkurang sesuai dengan makin bertambahnya kedalaman perairan sampai pada akhirnya angin tidak berpengaruh pada kedalaman 200 meter sekian. Terakhir adalah faktor penyebab arus air laut. Faktor ini terbagi menjadi dua faktor, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ialah seperti perbedaan densitas air laut, gradien tekanan mendatar serta juga gesekan lapisan air. Dan ada faktor eksternal ialah seperti gaya tarik matahari serta juga bulan yang dipengaruhi oleh tahanan dasar laut serta juga gaya gravitasi, gaya tektonik, perbedaan tekanan udara,
dan serta juga angin. Sekian dari rangkuman video saya kali ini. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf. Lebih dan kurang saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.